nangis bu, jangan nangis dulu lah bu. Kenapa begini Allah? Beredar sebuah video seorang wanita mendatangi asrama TNI meminta pertanggungjawaban tentara selingkuhannya. Dalam video yang viral di TikTok itu, si wanita sampai menangis meminta uang ganti rugi 40 juta rupiah. Si wanita mengancam jika tidak diberi uang maka tindakan perselingkuhan itu akan dilaporkan ke komandansi tentara. Terlihat tentara itu berkali-kali menenangkan wanita yang diduga selingkuhannya. Sementara keluarga dari si tentara tak bisa berbuat banyak dan hanya diam. Betapa terkejutnya saat keluar dari rumah dinasnya, puluhan tentara telah datang sambil membawa drum band. Ternyata ini merupakan skenario yang dibuat oleh istri si tentara untuk memperingati hari ulang tahun suaminya. Warganet pun dibuat takjub melihat pemandangan itu, banyak yang memuji aksi dari sang istri berhasil mengerjai suaminya. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.